Ini dia tuginya, kita beli tuge ini sama nenek. Tapi ngomongnya sama nenek harus kuat ya, kalau nggak kuat dia nggak denger katanya. Mana jengkol? Oh iya, nah masukkan. Di sini ada ubi sama wortel. Wortel tapi udah alum nih ya. Masih banyak banget. Panas itu? Ya. Tiup dulu, tiup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Marilles. Mari meleles. Hari ini kita udah di pasar Timpe ya, Timpe 3. Jadi kalau perjalanannya itu dari rumah sampai kemari itu sekitar 1 jam. Dan kita ini mau beli martabak dulu nih, kesukaan Ara dan Aris ya sama mama. Dan ini dia martabaknya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 loyangnya. Ini rasa-rasanya ada rasa jagung, rasa pulut, kacang sama kelapa. Ini martabaknya mantap nih ya. Manisnya dapat sama asinnya juga dapat. Ini kalau belinya jam 11 sudah habis ini. Ini dia martabak kita. Lagi dipotong-potong. Kita beli rasa jagung sama pulut ya, campur gitu. Oke, kita udah selesai beli martabaknya. Ini pasar masih buka ya, jadi kita harus dikelilingi dulu. Karena kita belum kenal sama pasarnya, jadi kita lihat-lihat dulu, dilihat-lihat dulu ada apa aja dan ada yang jatuh atau tidak. Kita hari ini mau beli toge ya. Karena kita butuh toge, jadi kita mau beli toge. Ini togenya nih. Tapi kurang ini. Kita keliling lagi karena toginya kurang bagus. Jadi kita keliling lagi. Kita belum jumpa toge. Di mana toge? Yuk. Ini dia togenya, kita beli toge ini sama nenek. Tapi ngomongnya sama nenek harus kuat ya, kalau nggak kuat dia nggak denger katanya. Namanya udah tua ya. Oke, kita pulang dulu karena pasaran ini belum tutup, jadi nggak bisa kita korek-korek. Ini di sini juga udah ada kita tempat di banyak yang bawang jatuh, tapi kita harus pulang dulu karena di sini masih banyak orang. Jadi kita tunggu sepi. Oke, sebelum hari les kita mau makan martabak dulu. Mama yang buka, ada nanti malah jatuh itu martabaknya. Panas? Panas kan. Oh, dia udah dibuka dulu ya. Jadi nanti kalau udah selesai kita makan martabak, baru kita mari les. Kita ngisi tenaga dulu ya. Panas? Panas. Diler dulu, diler. Kipas, kipas, kipas. Ini di sini baru nanam padi nih, paling baru 1 bulan, 2 minggu kayaknya, baru 2 minggu. Enak. Mantap. Dikasih gula nih. Dikasih gula tadi. Campur jagung. Campur jagung. Enak kan? Enak, Ris. Kasihlah papa. Gigit. Kasih gigit papa. Gigit, Ris. Sikit. Janganlah pelit gitu. Pelit kali. Asyato. Ini dia martabaknya. Rasanya mantap banget. Kita buka ya. Ini yang pulut nih ya, campur jagung. Kita makan dulu ya. Panas. Pakai kacang, Ma? Iya. Biar gak panas entah. Aku enggak.
baru enak tadi. Enak. Baru enak. Memang dasar doya. Pak, kalau kakak 5 bungkus. Habis. 4 bungkus. Habis. Habis. Kalau kakak yang pakai dan ini kayak kakak nih. Nah, biar enggak panas. Kurang. Beli lagi yuk. Yuk. Arah suruh martabaknya nomor 1. Panas itu? Ya. Tiup dulu, tiup. Pak. Udah makan. Beli lagi. Ya, nanti kita beli lagi. Mau lagi? Mau. Oke, gampang itu. Oh, tapi papa gak bawa duit. Duit mamat habis tinggal 1000. Iya, duitnya tinggal 1000 buat tuh loh. Kayak mana yang duitnya tinggal 1000? Oke, ini pasarnya udah tutup ya. Jadi sekarang kita waktunya bereaksi. Ini Aris lagi main ayam, dia ngejar-ngejar ayam. Oke, kita sini mau cari cabai. Ini ada cabai nih. Cabai masih bagus nih. Jangan nak ayam orang itu. Nanti dia enggak menelur, harus kejar-kejar. Sekarang kita ke bagian sebelah sana dan di sana ada apa aja? Jengkol. Jengkolnya alom. Sekarang kita mencari jengkol. Jengkolnya masih bagus nih. Mana jengkol? Ini. Oh iya, nah masukkan. Apa? Dapat jengkol di mana, Aris? Ini pulen nih jengkolnya nih. Atos. Atos. Tengoklah, nggak percaya nih, ha? Huh? Ya itu ya pulen, itu gendut. Masih banyak nih jengkolnya. Tapi banyak yang ini pak. Banyak yang nom. Udah. Pak. Itu kan kulit jengkol. Masukkan. Masukkan. Sini bapak lentekkan. Yuk cabut. Udah. Ini jengkolan nom itu, enggak pulen. Ini nih yang pulen nih. Nih. Nih, nah. Yuk cabut. Yuk cabut. Loh. Cabut. Cabut. Yuk. Mana? Enggak apa-apa. Yuk nih. Di sini banyak bawang nih. Bawang merah. Setiap hari dapatnya bawang-bawang aja. Gak apa-apa lah ya. Ini pun masih bagus nih cabenya. Ini banyak nih masih aneh. Masih banyak banget. Di situ ada apa, Mak? Ubi. Ubi, Mak, ubi. Oh, mama rupanya di bawah kolong sini rupanya. Ngorek-ngorek ya.
tomat. Enggak. Mobilnya biar mundur. Dia mau ke sini. Sekarang kita ke bagian sebelah sini. Di sini ada apa aja? Memang bener yang dapat tuh bang baong aja. Jadi yang jatuh itu mau gimana lagi? Namanya kita Mariles. Jadi kalau Mariles ini nggak bisa milih-milih. Oh, kalau bisa milih Mariles, aku milih Mariles duit aja gitu ya. Yuk, cabut. Sekarang kita ke bagian belakang dan makin ke belakang nih ya. Ada apa aja di belakang? Yuk, ikuti kita terus. Di bawah ada meja, ya ada di bawah meja ada bawangnya. Besar nih kan bawangnya. Ada ubi. Bawang putih. Gorengan kemplang, cabe, ada jagung. Hah? Yuk cabut. Cabe. Hai. Ini apa ini? Bekas toge. Bekas toge sama cabe. Ada apa, Kak? Belum dapat. Pasarnya itu enggak terlalu besar ya, cuman sekuplekan muteran aja, ada gitu yang jual juga rame. Jadi ya yang jatuh nggak banyak. Kita ini udah selesai muterinnya. Pulang kita. Wortel, Mak. Di sini ada ubi sama wortel. Wortel tapi udah alum nih ya. Udah alum jadi nggak kita ambil. Ini pun ini udah busuk ini wortelnya. Yuk, sekarang kita mau pulang. Ini ada kentang nih. Yuk. Kulnya nggak diambil. Mana alum? Alum kosong. Yuk. Oke, ini dia hasil Mariles kita. Walaupun pasar nggak rame, tapi ini dapatnya lumayan nih loh. Banyak nih dapatnya, alhamdulillah banget. Ini bawangnya mama dapat banyak. Iya. Ini bawangnya juga ada cabai, kentang. Ini untuk sayur-sayuran, alhamdulillah banget. Namanya kita Mariles, kita nggak bisa milih-milih ya. Dapatnya itu apa-apa aja. Yang dapat itu ya alhamdulillah banget. Ini dapat tempe nih. Tempe gembus. Tempe gembus, masih bagus. Masih. Mama tadi dapat tempe. Oke, sekarang kita mau arah jalan pulang. Karena perjalanan kita lumayan jauh, 1 jam perjalanan untuk menuju ke pasar ini. Terima kasih yang udah ngikutin kita Mariles. Jangan lupa subscribe, komen, dan like karena channel ini tergokil satu-satunya di Indonesia. Yuk pulang.
Aries, go.